Mama, apa tuh demokrasi? Duh, kaya pengen sopir serius begini, Dang. Jawab juga, Mak. Pokoknya, Mama cuma tahu kalau datang Bakase, itu berarti dia peduli. Jadi bagaimana? Soal itu pemilihan. Masa ada apa-apa soal nggak mau pilih, tuh? Aduh, yang tahu, deh. Bikin pusing juga nih masalah politik. Kamu pilih yang merakyat, salah. Mau golput supaya terkesan netral, ya salah. Makanya, Ngana mesti lihat track record. Apa tuh track record? Track record itu kok rekam jejak. Dari track record itu orang boleh dapat tahu nih calon peseluk-peluk, no? Oh. Selama ini orang rakyat komplain soal pemerintah korup. Padahal orang yang kasih tampak for orang mau korup. Kalau mau cari tahu track record, lihat media. Tahu mana yang opini. Ini fakta. Cari dari banyak sumber, kumbandingkan. Baru itu cara berdemokrasi yang bagus, Ma. Mantap. So pandai tapi enak sekarang, no? Nyak sia-sia ada sekuliah. Teman pemilih. Di negeri ini, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang diwujudkan melalui pemilih. Bersama masyarakat, KPU bergerak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal penting dalam proses pemilu adalah bukan hanya pemilunya berjalan dengan baik, tapi siapa nanti akan terpilih itu juga harus orang-orang terbaik. Berpartisipasi dalam pemilu adalah hak kita. Seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih akan memilih sendiri siapa yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Bijak gunakan hak pilih untuk memilih pemimpin dan wakil. Mari menjadi motor penggerak pemilih cerdas yang mampu kritis dan rasional dalam memilih. Ini artinya tak sekedar datang ke TPS kemudian asal memilih. Pemilih cerdas menyadari satu suara saja amat bagi masa depan bangsa. Pastikan Anda memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak setiap kandidat. Revolusi IT memudahkan kita mencari rekam jejak para kandidat. Hati-hati, jangan termakan hoaks, isu SARA, dan politik uang. Melalui pemilu, saatnya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. KPU melayani.